Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menanyakan bagaimana prosesi ketika di masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Kroya ya teman-teman, ketika ada hajatan itu, apa-apa saja yang dilakukan oleh para empunya rumah ataupun panitia ataupun masyarakat di sini. Jadi kita nanti tanya-tanya dengan ibu-ibu yang di dalam, karena memang proses itu kan panjang ya teman-teman. Tentunya setiap daerah pun ada tradisi masing-masing yang itu memang dilestarikan ya teman-teman, karena itu adalah suatu kepercayaan dari nenek moyang ataupun dari leluhur untuk istilahnya mempertahankan budaya di setiap daerah sendiri, tak terkecuali di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat ini. Nah, jadi sekarang saya pas kebetulan berada di salah satu acara ya teman-teman, yang nantinya di tempat satu adinda kita mengadakan acara pernikahan, tapi ini adalah salah satu prosesnya, nanti kita expose. Jadi pas saat ini saya membuat video ini adalah masih dalam tahap artinya membuat kue ya, ataupun nyanyi dua ya seperti ini. Jadi dua itu dalam bahasa nasional adalah kue ya, seperti itu teman. Jadi prosesnya kita cek di dalam seperti apa, kemudian simbol sendiri ketika mengadakan acara-acara seperti ini tentunya penuh makna ya teman. Ini adalah hal yang suatu budaya yang sakral ya teman-teman, bukan hanya di kita saja, mungkin di budaya-budaya tempat lain juga mungkin mengalami seperti ini. Nah, kita tanyakan secara langsung pada ibu-ibu yang di dalam sini, dan kemudian kita nanti juga cari secara spesifikasi ya, artinya definisinya tentang hal-hal yang ada di sini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita saat ini ya melihat ibu-ibu yang sedang membuat kue atau buah. Kita samperin buah apa yang sedang dibuat mereka ya. Jadi ini di setiap hajatan teman-teman ya. Jadi ini pas kegiatan, pas ada hajatan salah satu adinda kita Tuti ya, dalam pernikahan nanti. Jadi kita lihat proses dari awal ketika ini salah satu budaya yang ada di Pesisir Barat, yaitu salah satu nyelimpo dan proses pembuatan buah lainnya. Oke, kita tanya sedang nyanyi buah apa aja, Bu? Buah cucur. Nah, jadi ini katanya buah cucur ya, teman-teman. Saya tanya ya, bahan apa yang dibikin dan kenapa harus buah cucur ya? Oke, siapa siagan jawabnya aja? Ya, ini kenapa ciri khasnya adat Lampung mungkin. Ciri khas adat Lampung, khususnya Pesisir Barat ya, Bu ya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi bahannya apa kau nak, Bu Sisani? Gula sulung. Gula merah kan. Saya transit. Jadi saya yang transit ya teman-teman. Jadi gula suluh tadi. Katanya gula suluh, katanya. Gula suluh itu gula merah teman-teman, dalam bahasa Lampung sini. Gula suluh adalah gula merah. Terus apa lagi itu bahannya? Kita lihat sendiri, kita lihat. Sama pisang. Pisang itu kalau bahasa sini puntih. Terus sama tepung beras sama aja dalam bahasa nasionalnya tepung beras. Nah, kemudian caranya kita buat, kita lihat pembuatannya. Ini kok di tepin-tepin. Tepin-tepin. Bahasa nasionalnya apa tepin-tepin itu? Dibentuk-bentuk katanya. Agak lupa sedikit teman-teman, maklum ya. Karena campuran bahasa saya juga campuran. Ada Lampung Jawa nasionalnya. Nah, kita lihat proses seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama semua yang buat cucur sama apa namanya? Iya, nanti kasih lubang ininya. Oh, dikasih lubang-lubang. Goreng. Kita lihat yang udah matang. Kita lihat yang udah matang itu. Nah, dominan di center dulu. Enak sekali ya, seperti itu nah, lubang-lubang. Nah, seperti ini. Ini berlubang baru. Ini ada yang bisa menjelaskan makna dari buat cucur ini enggak, kok? Ada yang bisa menjelaskan enggak ini? Kenapa harus buat cucur dalam setiap hajatan ataupun acara-acara budaya di hajatan ya, kan? ciri khas. Ini maknanya ada yang bisa menjelaskan enggak, Pak? Maknanya kenapa harus buat cucur gitu. Nah, wo, niko jeda tokoh ne, wo. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman prosesnya. Ini masih pembuatan. Jadi nanti kita tanya-tanya ibu-ibu yang di sini kenapa salah satunya adalah buat cucur. Dan di dalam nanti ada lagi kita tanya seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat yang sudah masak. Nah, seperti ini. Jadi cara ngelobangnya seperti ini.
Dek di bodos, dek di muka nek. Berarti lubangnya cuma di cungkil-cungkil aja itu ya. Heeh. Goyang-goyang gini. Goyang-goyang aja. Oh, nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Setelah ditepin-tepin tadi, di sini kan banyak ya tadi. Setelah ditepin-tepin seperti ini, kemudian dilubangi. Lubangnya cuman condem mah cek aja. Ah iya, mau mencakar ya, lagi buat nih. Anak. Dan itu yang belum dilubangin seperti ini. Kemudian proses penggorengannya, ini agak hitam-hitam gonyaku aja. Nah, jadi setelah digoreng seperti ini, jadi dia bentuknya kayak ada lubang-lubang, apa ya, empat lubang. Lubang itu seperti ini. Dan kita lihat yang di dalam itu teman-teman, nanti proses apa yang dibuat ini ibu-ibu yang bagian sini. Nah, jadi yang perlu kita ketahui sebagai anak muda ya, budaya-budaya yang ada di pesisir barat. Nah, jadi di dalam punnya nih. Je, nyanyi buah api nak aja nak. Nyanyi buah api je. Oh ini, je, nah ini bikin buah tat ya teman-teman, atau bahasa nasional tat api. Tat juga ya. Jadi dalam bahasa nasional juga tat. Bahasa daerah Lampung sini juga tat. Nah ini adalah salah satu ciri khas ya teman-teman yang ada di pesisir barat. Ketika ada hajatan ataupun apa ya, acara-acara besar, biasanya beberapa makanan khas yang dibuat, tidak terkecuali tadi cucur, kemudian salah satunya khas adalah buah tat seperti itu. Dan yang satu lagi nanti kita belum tahu ya prosesnya seperti apa. Jadi ini masih dalam proses membuat adonannya seperti ini ataupun meratakannya sudah jadi adonan. Oke, kita lihat di sini. Jadi inilah salah satu menunjukkan suatu budaya ya teman-teman, atau di sini kan adalah budaya Lampung ya teman-teman di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu menunjukkan adalah salah satu. Nah, nanti ini sudah proses pembuatannya ya teman-teman. Jadi ibu-ibu sekolah seperti ini. Nah, jadi nanti kita tunggu prosesnya yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini masih dalam proses dan ibu-ibu semua. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, ini ibu-ibu ngah-ngah wowo semua ya, masih dalam proses membuat buah ataupun kue. Yang dibuat di sini adalah proses pemanggangan ya, atau open buah tat, salah satu kue khas ya, ataupun yang pokok seringkali dibuat di sini. Oke, nah seperti ini yang sudah matang ya teman-teman. Nah jadi kita lihat, jadi banyak ya teman-teman, karena ini tempat hajatan, ada beberapa oven di sini, kita lihat seperti ini. Nah ini salah satunya yang sudah kita lihat, yang sudah jadi ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah buat tat, salah satunya adalah tas yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya Krui. Ini yang udah mateng wow ya. Oh iya. Wow, seperti ini ya. Kalau boleh tahu ini kan salah satu khas ya yang ada di Pesisir Barat seperti itu. Ada makna tertentu tidak dari buah ini wow, seperti itu. Apa maknanya? Tahu itu nek? Tahu nggak nek? Ada maknanya. Artinya kan? Maknanya apa ini nek? Tahu mana? Apa nek? Jadi kita nggak tahu, ini emang udah dari dulu. Oh, emang dari dulu. Iya, turun-temurun. Jadi ini khas ya dari leluhur seperti itu ya. Yang ada di khas Lampung, ini kata Unek di khas Lampung seperti itu. Jadi kalau untuk makna dari kue tat sendiri belum tahu ya. Enggak tahu. Belum tahu ya kita. Nah, kalau proses dalam sebuah hajatan itu apa saja sih Nek? Proses-proses konsep belum hari H itu ada apa aja? Oh, bikin ini kayak gini, bikin kue. Ini kue ada. Hari keberapa sebelum acara H seperti itu? Biasanya satu minggu, 10 hari kalau nggak seminggu. 10 hari sebelum hajatan. Jadi 10 hari sebelum hajatan itu kita proses bikin kue. Nyanyi buah ya, nyanyi buah itu bikin kue ya teman-teman. Jadi nyanyi buah. Kemudian setelah itu apa lagi? Nah, wow, Nek. Kebulung macam-macam. Jadi urutannya. Oh, habis nyanyi lagi kebulung. Jadi coba diurutkan dari sebelum 10 hari sebelum acara atau hari A.
Ini kan sekarang impun mami, terus pembentukan panitia, terus nyanyi kupu nyinjong, habis itu kebulung ya. Kebulung, ada kebulung. Habis itu bedandan, 3 hari sebelumnya itu bedandan. Nah, jadi itu salah satu proses-prosesnya teman-teman ya. Jadi pas saat ini adalah proses nyanyi buahnya. Nah, setelah ini nanti nggak? Setelah ini nanti acaranya apa aja seperti ini? Impun atau musyawarah. Nah, jadi musyawarah mufakat gitu. Ya. Oh, musyawarah mufakat seperti itu. Jadi setelah nyanyi buah ini ada acara prosesinya adalah impun. Impun itu dalam bahasa daerah kita ya teman-teman. Yes. Dalam bahasa nasional itu adalah musyawarah mencari mufakat kan seperti itu. Nah, setelah acara mufakat itu apa lagi? Nah. Bikin kubu nyinjong. Artinya apa itu? Tempat masak. Bikin kubu nyinjong. Jadi bikin tempat masak ya teman-teman seperti itu salah satu prosesnya. Kemudian setelah itu, nah apa lagi? Nyari bulung atau tandang bulung. Tapi yang sering kita dengar adalah kebulung ataupun nyari daun ya itu. Tapi daun apa itu yang dicari? Pisang. Jadi daun rilek jadi. Nah, tapi dulu sepertinya waktu saya pernah ikut dulu adalah daun apa kelana sih ikulan? Daun rilek ya. Tapi mungkin karena sekarang sudah era apa ya semakin langka ya. Karena hutan-hutan semakin jauh jadi sekarang menggunakan bulung pisang seperti itu. Bulung punti. Nah, baru acara itu nyelimpok kuda. Berdandan dulu. 3 hari rias rumah berdandan. Jadi 3 hari sebelum hari H. Menghias rumah sambil kebulung. Pas di hari ketiga sebelum hari H kan seperti itu. Nah, setelahnya 2 hari sebelum hari H baru nyelimpok. Ya, nyelimpok sambil kebaya menyumbah. Oh, nyelimpok ya. Jadi nyelimpok itu di hari yang Hamin satu. Oh, seperti itu. Jadi saya jelaskan ya teman-teman, kalau nyelimpok itu nanti kita ekspos lagi bahwa itu di hari Hamin satu. Nah, kemudian acara. Nah, acara itu ada prosesi yang tersendiri di kabupaten ini. Oke teman-teman. Jadi itu tadi kita sudah jelaskan ya kepada kita sudah tanya-tanya proses-proses dari sebuah hajatan. Itu baik biasanya hajatan apa aja tuh? Nah, yang pernikahan seperti itu. Pernikahan pertama ya. Kemudian sunatan. Apa lagi? Kalau seperti apa namanya? Doa-doa rumah itu? Enggak. Pindah rumah, selain seperti itu enggak ya? Enggak ada acara orang ninggal. Beda lagi caranya. Oh, jadi seperti itu. Jadi yang khusus teman-teman ya dari proses tadi adalah ketika ada acara pernikahan, sunatan seperti itu. Oke, terima kasih.